Sudah tampil ya? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Gulam atas sharing kepada kami terkait Omnisci. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Gunadarma yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini dan insya Allah besok untuk mengikuti crash course ini. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah memang untuk kita bareng-bareng mulai mengulas kembali terkait machine learning, kemudian mulai lagi untuk mengingat terkait arsitektur yang ada di deep learning, kemudian nanti ke depannya adalah bisa dimanfaatkan pada penelitian Bapak dan Ibu dan juga untuk proses Bapak Ibu mengajar di kelas bersama mahasiswanya, dan insya Allah juga melalui penelitiannya bisa memanfaatkan mesin DGX yang ada di Universitas Gunadarma sebenarnya itu. Sebagai pendahulu, saya pernah baca ada satu berita di mana pemerintah menyebutkan Indonesia memerlukan 9 juta talenta digital pada 2030. Sementara itu kemampuan pemerintah menghasilkan talenta dalam satu tahun hanya berkisar 600 ribu talenta. Ya, ini melalui program Digital Talent Scholarship yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo dan Informatika Kemkominfo RI. Nah, kemudian di awal pemerintahan lalu pun sempat terdengar ya Bapak Ibu ya bahwa ada eselon 3 dan eselon 4 yang akan mulai ada perubahan karena ingin memasukkan yang namanya artificial intelligence sebenarnya itu. Tetapi balik lagi sebenarnya AI itu bukan menggantikan manusia kalau bagi saya. Jadi seharusnya memang tidak perlu ada kekhawatiran dari Bapak Ibu, dari baik yang ada di pemerintahan, baik kita semua terkait kehadiran AI di Indonesia ini. Pada bagian ini saya akan bersama Bapak Ibu mengulas kembali tentang machine learning yang saya rasa pasti Bapak Ibu sangat sudah paham. Setidaknya saya di sini mencoba untuk kita bareng-bareng mengingat kembali konsep machine learning, kemudian bisa nanti digunakan pada session berikutnya, pada materi berikutnya terkait machine learning. Machine learning merupakan sub area dari ilmu komputer yang mampu memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jika dilihat perkembangannya, artificial intelligence itu sudah dikenal sejak tahun 1950. Kemudian kehadiran machine learning ada di tahun 1980-an.
berkembang menjadi deep learning di tahun sudah ada sejak tahun 1950. Ini seperti kita ingin suatu mesin memiliki kecerdasan yang sama seperti yang manusia miliki. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ketika mesin ini diberikan kecerdasan sama seperti kecerdasan manusia, harapannya adalah mesin tersebut bisa dapat belajar, yaitu akhirnya machine learning, di mana dalam proses belajarnya mesin itu dapat melakukan pembelajaran yang secara terus-menerus sehingga bisa memberikan output sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengguna tersebut. Jadi kalau dilihat, artificial intelligence adalah setiap teknik yang membuat komputer dapat memiliki pengetahuan seperti manusia. Machine learning merupakan teknik untuk mengajari komputer tanpa secara langsung memprogram. Deep learning belajar untuk memahami fitur dari data dengan menggunakan neural network. Jadi kalau saya bisa kembali lagi kepada, saya ilustrasikan sama seperti manusia. Manusia ketika lahir sudah dianugerahi kecerdasan. Nah, kita juga ingin membuat mesin ini dapat anugerah kecerdasan, kurang lebih seperti itu. Ketika manusia memiliki kecerdasan, kecerdasan tersebut akan bisa bermanfaat ketika manusia tersebut melakukan pembelajaran. Konsep itulah juga yang akhirnya ditanamkan pada machine learning, di mana mesin tersebut bisa dibuat untuk melakukan pembelajaran berdasarkan kecerdasan buatan yang sudah diberikan. Dengan adanya deep learning, sama seperti kita manusia, ketika kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan, kemudian kita harus melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran tersebut tidak hanya sekali, tetapi kita butuh berkali-kali untuk akhirnya kita bisa memahami sesuatu konsep sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk sekitar kita. Kurang lebih seperti itu konsep dari artificial intelligence, machine learning, kemudian deep learning. Untuk pendekatan tradisional, kurang lebih ketika kita punya data, kumpulan data, contohnya di sini adalah data gambar. Kalau komputer nggak tahu ini adalah gambar apa. Tetapi kalau kita manusia, karena kita sudah punya anugerah kecerdasan, kita bisa membedakan. Oh, ada gambar kucing, ada gambar anjing. Tetapi mesin tidak bisa. Sehingga kita harus memberikan sesuatu kepada mesin tersebut. Pertama, lakukan ekstraksi fitur. Setelah dilakukan ekstraksi fitur, dengan menggunakan kumpulan peraturan, kita mengkondisikan jika gambarnya punya bulu, dia adalah kucing. Tetapi ternyata anjing juga bisa punya bulu, kan gitu. Akhirnya ditambah lagi kondisinya. Jika dia punya warna hitam, dia adalah kucing. Tetapi ternyata anjing juga punya yang warnanya hitam. Begitu seterusnya, harus ditambahkan dengan kondisi sampai bisa menemukan bahwa hasil gambar tersebut bisa dibedakan apakah kucing, apakah anjing. Di sini seterusnya apakah dia burung, apakah dia ikan. Seperti itu. Jadi pendekatan tradisional itu kita harus punya banyak kumpulan peraturan sehingga kita bisa mengerucut kepada hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk pendekatan machine learning, kita memiliki sekumpulan data tersebut kita ekstrak, diekstrak fitur dengan menggunakan model machine learning yang sudah kita rancang, maka mesin kita akan bisa menghasilkan keluaran, yaitu membedakan gambar tersebut apakah anjing, apakah kucing, apakah ikan, apakah burung, seperti itu. Manfaat dari machine learning adalah menyederhanakan permasalahan. Jika traditional approach menggunakan berbagai macam rule seperti tadi, harus punya banyak kondisi untuk bisa akhirnya membedakan. Sedangkan kalau machine learning approach menggunakan beberapa baris kode serta dapat diterapkan di problem lain. Ini adalah manfaat dari machine learning. Kita punya model, kemudian dengan model kita bisa masukkan data, bisa keluar outputnya apa. Jika kita punya data yang lain, bisa dengan model yang sama kita masukkan, bisa memiliki keluaran seperti itu. Kemudian manfaat keduanya adalah machine learning dapat beradaptasi dengan data baru. Sedangkan traditional approach mengharuskan mengubah banyak rule. Manfaat ketiga, mendapatkan wawasan tentang masalah kompleks dan data dalam jumlah besar. Ini ada contoh dataset. Kita bisa membedakan ini gambar apa.
Tetapi kembali lagi, mesin tidak bisa membedakan ini gambar apa. Nah, inilah yang ingin kita ciptakan terhadap mesin, bahwa ketika kita memasukkan data set, mesin kita sudah bisa mengenali ini adalah gambar anjing komodo, ini adalah gambar L, seperti itu. Ada lagi gambar data set problem kedua. Kalau sekilas kita lihat seperti gambar kue muffin, tetapi sebenarnya ketika diamati lebih cermat lagi, ternyata ini adalah gambar kue muffin dan ada chihuahua gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita ingin berikan kepada mesin berupa kecerdasan kita, sehingga mesin tersebut bisa membedakan ini gambar apa. Ini dataset ketiganya, ada gambar kue dan parrot. Lalu ini contoh dataset problem yang keempatnya ya. Sekilas kita bisa lihat ada gambar ayam, ternyata setelah dicermati ini adalah gambar orang yang sangat terkenal, yang saat ini pasti Bapak Ibu sangat tahu siapa beliau. Contoh kasus di bidang kedokteran, misalkan pada gambar yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini adalah sel kanker, sampel sel manusia yang diekstraksi dari seorang pasien. Berdasarkan gambar ini, bisa diketahui apakah sel kanker ini jinak atau ganas. Ketika sel kanker ini diambil, maka bisa dicari variabel-variabelnya. Misalkan ukurannya, kemudian ketebalannya, dan seterusnya. Kurang lebih ini contohnya data setnya. ID ini bisa diasumsikan ini adalah ID pasien, kemudian ID pasien memiliki pasien yang memiliki sel kanker diteliti, kemudian didapatkan bahwa dari sel kansernya ukurannya sekian, ketebalannya sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengenali sel ini jinak atau ganas? Maka berdasarkan dataset, ketika ada data baru yang dimasukkan dengan bantuan machine learning, kita sudah bisa menentukan jika ada pasien dengan kondisi sel kanker seperti berikut, maka dia masuknya diklasifikasi ganas atau jinak. Dataset ini dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang memang yang memang melakukan penyimpanan dari medical record pasien. Jadi memang sudah ada sebelumnya datasetnya. Analisis data asli yang menunjukkan bahwa terdapat karakteristik berbeda secara signifikan antara sampel jinak dan ganas. Setelah model telah dilatih secara berulang, dapat digunakan untuk memprediksi sel baru dengan akurasi yang baik. Ketika kita melakukan pelatihan, artinya kita memberikan data set dulu untuk kita bisa melatih mesin kita, di mana kita sudah memberikan modelnya. Ketika kita sudah latih, modelnya sudah tepat dan bisa memberikan akurasi yang baik, maka ketika ada pasien baru yang memiliki sel kanker, kemudian sudah diamati, maka bisa ditentukan termasuk dalam kategori jinak atau ganas. Beberapa aplikasi machine learning yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan adalah kehadirannya di YouTube, di mana ketika kita menonton YouTube tanpa ibu sadari atau memang bapak ibu sadari, sebenarnya baru pertama buka aja kita udah dikasih rekomendasi. Nah, itu bisa menggunakan konsep dari machine learning. Jadi, akan melihat kebiasaan Bapak Ibu ketika buka YouTube itu mengenai apa yang ditonton. Nah, itu yang bisa direkomendasikan oleh YouTube. Contoh lainnya adalah rekomendasi film. Bisa dilihat dari rating-rating yang diberikan oleh para penontonnya, kemudian bisa menjadi suatu rekomendasi apakah film tersebut memang
baik untuk ditonton atau tidak, kemudian apakah baik ditonton untuk anak usia di bawah 17 tahun atau tidak, dan seterusnya. Ini adalah salah satu juga manfaat dari machine learning. Begitu juga manfaatnya bisa dirasakan untuk bank, yaitu ketika ada pengajuan aplikasi pinjaman bisa dilakukan dengan bantuan machine learning. Begitu juga dengan pengenalan wajah. Beberapa teknik machine learning yang kita kenali ada regression. Regression memprediksi nilai kontinu. Contohnya adalah bisa memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik. Kemudian, teknik lainnya ada klasifikasi dan clustering. Mungkin kalau Bapak Ibu mengajar di kelas ke mahasiswa, pertama kali mahasiswa mendengarkan kata klasifikasi dan clustering, mahasiswa tersebut masih sulit membedakan antara klasifikasi dan clustering. Klasifikasi merupakan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan label. Jadi dari teknik klasifikasi ini menggunakan data yang sudah memiliki label. Contohnya adalah kasus yang tadi terkait machine learning untuk bidang kesehatan, di mana pada bidang kesehatan misalkan bisa mengelompokkan sel kanker tersebut termasuk sel jinak atau sel ganas. Sedangkan clustering adalah menemukan struktur intrinsik dari data. Contohnya adalah pengelompokan pasien rumah sakit yang serupa. Teknik machine learning yang keempat adalah asosiasi. Teknik ini mengaitkan item yang sering terjadi bersama. Contohnya adalah barang grosir apa yang biasanya dibeli bersamaan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu pergi ke supermarket, di dalam supermarket tersebut Ibu bisa melihat kenapa ya ada pasta gigi diletakkan bersebelahan dengan sikat gigi. Ternyata peletakan barang-barang tersebut tidak asal, tetapi bisa menggunakan teknik machine learning untuk bisa tahu ternyata kalau orang beli pasta gigi biasanya pasti ambil sikat gigi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu manfaatnya juga dengan asosiasi. Kemudian bisa melakukan deteksi anomali, menemukan kasus abnormal yang tidak biasanya terjadi dalam data. Contohnya adalah mendeteksi penipuan kartu kredit. Lalu teknik berikutnya adalah dimension reduction, mengurangi besar dimensi dari data. Selanjutnya ada teknik machine learning untuk rekomendasi, yaitu melakukan rekomendasi item sesuai dengan perilaku pengguna. Contohnya tadi seperti sistem rekomendasi video yang dilakukan oleh YouTube. Masuk kepada bagian kedua, di mana Bapak Ibu sudah ketahui pembelajaran dari mesin bisa dilakukan dengan dua cara, supervised dan unsupervised learning. Jika diilustrasikan dengan gambar, kurang lebih seperti ini gambarnya untuk membedakan bagaimana supervised learning, bagaimana unsupervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran dengan pengawasan. Artinya bahwa ketika kita ingin mesin itu belajar, kita selalu mengawasinya. Jadi di sini kalau dari gambar bisa terlihat, jika ukurannya adalah 100%, maka mesin melakukan pembelajaran 100%, 100% tersebut manusia harus mengikuti atau campur tangan terhadap proses pembelajaran dari mesin. Kemudian ada yang bisa disebut sebagai semi-supervised learning. Artinya ketika manusia memiliki campur tangan terhadap pembelajaran mesin, kurang lebih 75%. Lalu bisa dikatakan semi-unsupervised learning, ketika manusia campur tangan terhadap pembelajaran si mesin sekitar 25%. Unsupervised learning, mesin harus belajar sendiri. Manusia tidak ada campur tangan di dalam pembelajaran si mesin ini. Supervised learning yaitu mengajarkan model dengan pengetahuan sehingga dapat memprediksikannya di masa mendatang. Mengajarkan model dan melatihnya dengan beberapa data dari dataset yang berlabel. Jadi memang
ketika kita ingin mengajarkan mesin, kita harus memberikan mesin tersebut dataset untuk bisa dia belajar. Jika digambarkan, kita bisa lihat kita memiliki data input, kemudian kita punya algoritma machine learning, kita punya data output. Data input dan data output harus tersedia, karena dengan teknik supervised learning kita memberikan label kepada data yang digunakan. Contohnya seperti tadi kasus di bidang kesehatan. Ini adalah dataset dari sel cancer, di mana dataset cancer ini sudah memiliki label yang berada di dalam kolom kelas ini. Ya, di mana sel cancer tadi setelah diamati mempunyai ciri-ciri seperti ketebalannya, ukurannya, dan seterusnya. Pada supervised learning, tipe tugas dari supervised learning adalah klasifikasi, melakukan klasifikasi. Dari gambar ini bisa terlihat kita memiliki data set di mana masing-masing data tersebut sudah memiliki label. Ada yang memiliki label berwarna hijau, ada yang memiliki label berwarna merah. Ketika sudah di-training dengan dimasukkan pada model yang dihasilkan dari machine learning, jika dengan tingkat akurasi yang baik, maka ketika kita memiliki data yang baru, kita akan bisa langsung dapat memberikan label kepada data baru yang tadi dimasukkan. Supervised learning, contohnya adalah pada klasifikasi dan regresi. Klasifikasi artinya kita sudah mengelompokkan, sudah jelas ada kelompok A, ada kelompok B yang memang terpisah. Sama dengan regresi, di mana regresi ini akan melihat kumpulan dari datanya, kemudian akan ditarik garis, sehingga ketika nanti akan muncul data baru dengan garis yang tadi dihasilkan berdasarkan hasil pembelajaran, akan bisa diketahui labelnya apa. Ya, sama ya, klasifikasi artinya kita memang memisahkan secara jelas, ada kelompok A, ada kelompok B, kelompok lingkaran dan kelompok tanda plus di sini. Regresi, kelompok datanya masih berkumpul, di mana kita harus bisa menghasilkan garis, sehingga ketika datang data baru, kita bisa tahu dia termasuk ke dalam label yang mana. Klasifikasi adalah proses memprediksi label atau kategori kelas diskrit. Contohnya pada data set sel cancer, di mana kelasnya sudah jelas, yaitu sel cancernya ganas atau jinak. Sedangkan regresi adalah proses memprediksi nilai kontinu sebagai lawan dari prediksi nilai kategorikal dalam klasifikasi. Ini adalah contoh dari label dengan nilai yang kontinu. Ini adalah dataset dari mesin, di mana ukuran mesin, kemudian silindernya berapa, kemudian penggunaan bahan bakar, akan masukkan CO2-nya berapa. Seperti ini. Salah satu contoh algoritma dari supervised learning untuk klasifikasi adalah K-Nearest Neighbor atau KNN, yang biasa Bapak Ibu pasti sudah sering dengar dan pasti juga udah bisa. Di sini dicontohkan ada suatu dataset. Ini adalah satu dataset di mana memperlihatkan data karyawan, punya alamat, punya pendapatan, kemudian sudah diberikan label. Dataset ini nanti akan digunakan sebagai proses pembelajaran ke model yang kita inginkan.
Kemudian ketika masuk data baru, maka kita akan tahu data baru tersebut masuk ke dalam kelompok yang mana. Contoh kasus lainnya, misalkan ada sebuah perusahaan provider telekomunikasi, di mana ini adalah data pelanggan. Kemudian data pelanggan tercatat ada usianya, kemudian ada alamatnya, ada pendapatannya, kemudian ada gendernya, kemudian ada customer berlangganannya. Ini adalah seri berlangganannya. Seri berlangganannya ini merupakan label dari dataset yang ada. Di sini diberikan keterangan bahwa ketika customer care-nya adalah 1, maka customer ini berlangganan provider telekomunikasi adalah basic service. Jika 2, maka dia berlangganan e-service. Jika 3, maka berlangganan plus service. Jika 4, dia akan berlangganan total service, dan seterusnya. Nah, perusahaan tersebut mengumpulkan data pelanggannya lengkap dengan penggunaan layanan yang dipilih. Ini adalah penggunaan layanannya. Berdasarkan data tersebut, perusahaan seharusnya dapat menemukan pola. Pelanggan seperti apa yang senang memilih basic, e-service, plus service, dan total service. Sehingga ketika ada pelanggan baru, bisa langsung diberikan rekomendasi bahwa pelanggan tersebut bisa berlangganan misalkan layanan e-service, sehingga bisa lebih dilakukan pendekatan dengan pengenalan jika berlangganan e-service manfaatnya apa saja yang didapatkan, seperti itu. Permasalahan klasifikasi, diberikan sebuah dataset kemudian lengkap dengan label yang telah ditentukan. Yang kotak dalam warna kuning ini adalah labelnya. Kemudian kita harus membuat model yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi. Sebagai contohnya, ini yang berwarna merah adalah pelanggan baru, di mana pelanggan baru ini masih mau memilih layanan apa yang akan digunakan. Sehingga tujuan dari kasus ini adalah membuat model classifier yang akan melakukan klasifikasi pelanggan baru tersebut. Untuk memecahkan masalah ini, kita bisa menggunakan salah satu algoritma machine learning pada klasifikasi, yaitu KNN. Untuk contoh pada siang hari ini, dimisalkan dari dataset yang ada, akan dilakukan klasifikasi terhadap 2 variabel. Contoh di sini adalah diambil data usia dengan data pendapatan. Kemudian dibuat dalam bentuk grafik seperti ini gambarnya. Garis horizontalnya adalah usia, garis vertikalnya adalah income. Di mana jika contohnya di sini, jika usianya 44, income-nya 64, maka dia adalah customer 1 dan seterusnya. Age-nya 44, income-nya 64, misalkan ada di sini. 44, 64, misalkan ada di sekitar sini, kayak gitu, dan seterusnya. Ya. Setelah data dibuat dalam plot variabel ke dalam grafik seperti ini, konsep KNN itu adalah key nearest neighbor, berarti mencari tetangga terdekatnya, seperti itu. Jadi misalkan tadi pelanggan barunya memiliki usia 50 dan pendapatan 166. Contohnya seperti ini pada baris ke-8. Misalkan ada di lingkaran yang diberikan warna merah dalam tanda tanya ini adalah data ke-8. Ingin diketahui pelanggan baru dengan usia 50 dan pendapatan 166 ini masuk ke kelompok mana? Apakah dia basic service, e-service, plus service, atau yang layanan yang keempat tadi? Nah,
Hal yang sederhana yang bisa kita lihat dari cara KNN ini bekerja adalah kita bisa melihat tetangga terdekat dari si pelanggan baru ini. Jika Bapak Ibu lihat titiknya ada di sini, maka bisa dicari siapa tetangga terdekatnya. Nah, ternyata ada di sini tetangga terdekatnya, bisa dilihat yang paling dekat. Sehingga ketika sudah diketahui tetangga terdekatnya, dapat ditemukan si pelanggan baru ini, layanannya bisa pilih yang mana, kan itu sebenarnya. Di sini data terdekatnya memiliki usia kurang lebih 56, pendapatannya 158, yang melakukan layanan total service. Maka jika kita menggunakan teknik ini melihat satu tetangga terdekatnya, kita bisa mengatakan, oh, pelanggan baru ini masuk ke dalam pelanggan yang akan berlangganan total service. Proses ini disebut dengan first KNN, melihat kecenderungan kelas data baru dari tetangga terdekatnya. Namun bagaimana jika tetangga terdekat kita ternyata salah memilih layanan? Misalnya, secara tidak sengaja memilih layanan tersebut dan sebetulnya tidak menginginkan layanan tersebut. Melakukan klasifikasi hanya dengan melihat satu tetangga terdekat saja sangat rentan terhadap kesalahan klasifikasi. Itu kenapa muncul yang namanya KNN. Jadi K-nya itu bisa mewakili mau berapa banyak yang akan dilihat tetangganya. Berapa banyak tetangga yang akan dilihat untuk akhirnya bisa menghasilkan klasifikasi tersebut ada di mana. Contohnya ini, menentukan kelas dengan 5 neighbors-nya. Masih data set yang sama, di mana pelanggan baru ada di baris ke-8. Kemudian masih sama, di sini contoh sederhananya yang kita lihat adalah usia dan pendapatan. Maka dengan 5 KNN, yang dilihat adalah 5 tetangga terdekatnya dari si data baru tersebut. Dan penentuan kelas berdasarkan mayoritas kelas di sekelilingnya. Setelah dilihat 5 tetangga terdekatnya, diketahui bahwa 3 tetangga terdekatnya berlangganan plus service, 2 tetangga terdekatnya berlangganan total service. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam kelompok, cari yang paling banyak. Di sini dari 5 ketetanggaan, pelanggan baru ternyata memiliki kecenderungan untuk layanan plus service. Sehingga perusahaan bisa lebih melakukan pendekatan kepada pelanggannya untuk memberikan apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari layanan plus service ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya masuk kepada konsep unsupervised learning, di mana dari namanya juga pasti kita udah tahu semuanya Bapak Ibu. Unsupervised learning adalah pembelajaran tanpa pengawasan, yaitu membiarkan model bekerja sendiri untuk menemukan informasi yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Pada algoritma unsupervised ini, kita menggunakan dataset yang tidak berlabel. Contohnya, ini adalah ilustrasi dari data input dan data output, di mana untuk teknik unsupervised learning, kita menyediakan data input, kemudian kita masukkan ke machine learning, tetapi kita tidak tahu data outputnya apa. Unlabel. Contohnya ini adalah dataset. Jika diperhatikan, ternyata dataset ini adalah data yang tidak berlabel. Jadi ini yang dilingkari merah ini sebenarnya bukan labelnya, tetapi masih masuk ke dalam data terkait si customer ID ini. Sehingga jika kita punya data set seperti ini, bagaimana caranya kita bisa tahu data ini memiliki keluaran apa,
maka kita bisa menggunakan salah satu algoritma unsupervised learning, yaitu dengan cluster. Contoh implementasi dari teknik clustering ini adalah fraud pada kartu kredit. Teknik unsupervised learning ada reduksi dimensi, kemudian untuk melakukan estimasi kepadatan, kemudian melihat keranjang belanja, market basket analysis, dan ada clustering atau pengelompokan. Kalau analisis keranjang belanja, mungkin lebih sederhananya yang saat ini paling sering ada di kehidupan Bapak dan Ibu, ketika kita pergi ke supermarket, pasti supermarket tersebut memiliki data barang belanjaan kita. Nah, dari situ, dari daftar barang belanjaan yang kita miliki, bisa saja si perusahaan tersebut akhirnya mengolahnya, kemudian bisa mengirimkan mengirimkan pesan melalui misalkan SMS bahwa sedang ada promo untuk barang A, barang B seperti tersebut, karena sebenarnya perusahaan tersebut sudah melakukan yang namanya market basket analysis. Clustering dianggap sebagai salah satu pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang paling populer. Teknik yang digunakan adalah mengelompokkan titik data atau objek yang serupa. Contohnya seperti gambar ini, kita punya titik-titik data di mana kita tidak bisa mengelompokkannya karena dia adalah data yang tidak berlabel. Maka kita akan menghasilkan kelompok dari data tersebut berdasarkan kemiripannya. Jadi dia paling mirip yang mana? Menemukan struktur, kemudian bisa melakukan peringkasan dan mendeteksi anomali. Jika diringkas dari teknik supervised dan unsupervised, supervised masuk di dalamnya adalah teknik klasifikasi, di mana klasifikasi ini menggunakan dataset yang berlabel, kemudian adanya regresi, di mana regresi bisa digunakan untuk prediksi tren dari data berlabel sebelumnya. Kemudian supervised memiliki metode evaluasi dibandingkan unsupervised learning dan lingkungan yang lebih terkontrol. Sedangkan unsupervised menggunakan teknik clustering, menemukan pola dan mengelompokkan dari data yang tidak berlabel, memiliki sedikit metode evaluasi dibandingkan supervised learning dan lingkungannya yang kurang terkontrol. Itu adalah pengantar ulasan dari saya untuk Bapak Ibu terkait teknik supervised learning dan unsupervised learning. Untuk berikutnya saya akan masuk ke dalam konsep data training dan data testing. Ketika Bapak dan Ibu akan membuat mesin itu belajar, artinya Bapak Ibu butuh memberikan dataset kepada mesin tersebut untuk bisa belajar, yang biasa kita sebut sebagai dataset. Sehingga ketika Bapak Ibu memberikan dataset, kita harus bisa membagi dataset tersebut menjadi dua bagian, yaitu training data dan testing data. Training data digunakan untuk membuat model classifier. Testing data digunakan untuk memeriksa akurasi dari classifier. Karena proses pembelajaran membutuhkan data yang banyak, sama aja kalau kayak kita manusia, Bapak Ibu, kita belajar dari TK sampai kuliah, S1 tidaknya pasti butuh waktu yang lama. Itu kan kita butuh waktu proses belajar, tetapi setelah itu kita mendapatkan hasil yang pasti akan lebih baik setelah kita melakukan proses pembelajaran. Sama halnya seperti kita melakukan pembelajaran kepada mesin. Pemilihan jumlah data training dan data testing pun akan mempengaruhi pada hasil model yang Bapak Ibu ciptakan. Contohnya di sini adalah dibagi dataset yang Ibu atas Deti. Menjadi data training, yang di bawah disebut sebagai testing data. Bu Deti, izin untuk training data mengingatkan untuk 10 menit lagi ya Bu Deti. Uji model yang kita hasilkan. Bu Deti. Kemudian testing data dilakukan untuk melakukan prediksi. Ternyata setelah dilakukan pembelajaran mesin dengan training data, hasilnya adalah misalkan contohnya adalah 101. Sedangkan mestinya pada testing data labelnya adalah 001. Berdasarkan ini kita bisa melihat seberapa akuratkah model yang kita
buat terkait untuk pembelajaran yang kita inginkan dari si mesin kita. Pada machine learning, untuk kita bisa mengatakan model kita itu adalah model yang baik atau tidak, maka kita bisa melakukan evaluasi. Salah satu evaluasinya bisa menggunakan Jacquard Index, yaitu di mana pada evaluasi dengan metode Jacquard Index ini melihat Y itu adalah label atau kelas yang sebenarnya dan Y-topi itu adalah label atau kelas yang diprediksi. Jadi semakin banyak data yang sama antara Y dan Y-topi, maka nilai akurasinya bisa semakin baik, semakin tinggi seperti ini. Kemudian teknik yang kedua untuk melakukan evaluasi bisa menggunakan confusion matrix, di mana pada confusion matrix itu ada 4 bagian. Ada yang disebut dengan true positive. True positive adalah ketika kita melakukan prediksi benar, maka kelasnya adalah benar. Lalu ada yang disebut dengan false negative, di mana jika diprediksi salah, kelas sebenarnya adalah benar. Yang ketiga, false positive, di mana melakukan prediksi benar, kelas sebenarnya adalah salah. Dan yang keempat, true negatif, di mana jika diprediksi salah, kelas sebenarnya adalah salah. Confusion matrix ini bisa menggunakan formula precision dan recall, di mana precision bisa dihitung dengan jumlah dari true positif dibagi true positif ditambah false positif. Untuk recall bisa dicari dengan formula true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Precision dan recall digunakan untuk menghitung F1 skornya. Dengan formulasi yang seperti Bapak Ibu bisa lihat, 2 dikali precision dikali recall dan seterusnya. Bisa dilihat, untuk evaluasi menggunakan F1 skor, nilainya antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka nilai akurasinya semakin baik. Demikian paparan dari saya pada pagi hari ini bersama Bapak dan Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu lagi yang mungkin yang ada yang sedikit bagian lupa, kemudian sekarang sudah ingat kembali. Insya Allah nanti buat di sesi keduanya untuk materi selanjutnya bisa digunakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Asti. Baik, mohon maaf ya Ibu. Jadi ingatkan karena waktunya juga terpotong sholat Jumat untuk sesi pagi ini. Mungkin masih ada sisa waktu 6 menit, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi sesuatu kepada pembicara kita hari ini, mungkin dipersilahkan dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Mohon maaf Bu Asti, suaranya ya, tidak terdengar. Maaf Bu Asti, suaranya. Yes. Belum terdengar. Nah, saya sudahkah? Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali kendala di dari sisi saya. Mikrofon lagi ke. Gimana? Di support ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk prosesi tanya jawab untuk fundamental machine learning sendiri. Tadi mungkin Bu Devi sudah penjelasannya. Mungkin kita informal aja ya Bapak Ibu, karena kan kita semua rekan-rekan juga gitu. Izin terlebih dahulu, jadi Bu Deti tadi elaborasinya sudah mungkin sudah sangat lengkap. Mungkin kepada Bapak Ibu yang backgroundnya mungkin sistem informasi ataupun teknologi informasi, mungkin sudah familiar dengan ide machine learning ini dan sudah memahami beberapa konsepnya. Kemudian mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin backgroundnya berbeda, mungkin tadi elaborasinya cukup memberikan dasar bagi kita untuk pemahaman yang lebih lanjut dan juga untuk pembahasan yang lebih dalam lagi di sesi selanjutnya. Untuk materi nanti dari tim panitia akan menyiapkan seluruh asetnya ya Pak Dennis ya, baik itu untuk recording seluruh pertemuan maupun materi dari Bapak Ibu
pembicara atau narasumber, mengingat kita melakukannya melalui secara virtual gitu kan, kendala yang mungkin terjadi sehingga kita nantinya akan menyiapkan, tapi di akhir, tapi bukan berarti Bapak Ibu jadi tidak hadir di sesi virtualnya ya Bapak Ibu, karena sebetulnya yang dari sesi yang paling berharga itu kan sesi sharingnya untuk bertanya jawab gitu. Karena sering sekali ketika kita baca referensi di internet dan lain sebagainya, walaupun sudah punya tool, tapi kita ketika memiliki kendala itu kita butuh sharing partner. Nah sebenarnya utamanya ketika kita melakukan kegiatan ini adalah itu. Mungkin, nah itu Dennis, mic-nya warna emas, nggak kalah ya giginya Dennis ya. Bu Deti, konfirmasi aja mungkin. Ya silakan Bapak. Sepemahaman saya aja mungkin saya salah ya. Setahu saya kalau regresi itu dia tidak hanya data kontinu, tapi lebih mungkin lebih tepat regresi untuk klasifikasi mungkin untuk kategorikal ya. Gitu kira-kira. Jadi tidak hanya kontinu, jadi diskrit pun bisa. Terus yang kedua, mesin learning ini sebenarnya kan yang mengerjakan model semesin ya. Kita ngasih data, terus kita perintah dengan algoritma. Jadi kalau di supervise dan unsupervised, peran manusia hampir sama sih sebenarnya, cuma yang satu kasih label, yang satu tidak kasih label. Cuma penentuan algoritmanya aja lebih ini di peran manusianya. Itu aja konfirmasinya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Emirul atas sharing diskusi bersamanya pada siang hari ini. Terima kasih sudah diingatkan. Iya memang untuk regresi juga bisa untuk menggunakan data selain data kontinu. Terima kasih Pak Emirul. Ya sama-sama Bu Deti. Iya mungkin kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah mendengar gitu ya sharing diskusi bersama Pak Gulam dari Omnisai, selaku Omnisai. Jadi Omnisai ini sebenarnya powerful tools gitu. Jadi Bapak Ibu walaupun mungkin kan kalau misalnya tadi seperti yang disinggung oleh Pak Emirul bahwa kita perlu pemahaman lebih terhadap algoritmanya, tapi bukan berarti kita harus mendeploy satu persatu, memikirkan algoritma ini saya pelajari dulu kemudian saya deploy gitu ya, enggak Bapak Ibu, karena di sini sekarang toolsnya sudah sangat banyak, algoritma pun tinggal panggil library gitu, jadi bukan sesuatu yang ditakutkan gitu. Tapi kepada kita harus paham dulu fundamental machine learning ini seperti apa, kemudian dari situ kita tahu karakteristik dari algoritmanya ini sendiri seperti apa. Jadi kita tarik kembali permasalahannya dulu, kita harus pahami gitu, dan kemudian kita perlu tahu solusi yang kira-kira cocok seperti apa. Karena fundamental machine learning ini sendiri awalnya dari itu Bapak Ibu, dari statistik. Banyak kita menggunakan metode-metode statistik awalnya, namun untuk beberapa masalah mungkin metode ini ketika kita melakukan pendekatan lain, mengelaborasi lebih dari metode statistik ini, kita menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah itu yang kemudian cikal bakal menjadi machine learning ini sendiri. Jadi memang dibahas untuk metode statistik, dan itu sebenarnya menjadi salah satu bekal juga untuk Bapak Ibu untuk memahami machine learning ini. Kalau misalnya kendala dari Bapak Ibu mungkin saat ini gimana deploy-nya dan lain sebagainya, tenang aja Bapak Ibu, karena kalau dari sisi komputasi power kita punya DGX1, tetapi sebelum deploy ini karena mesinnya sangat powerful gitu ya Bapak Ibu, sehingga perlu pemahaman dulu sebagai bagaimana cara penggunaannya gitu. Karena seperti tadi Pak Gulam mungkin jelaskan, beberapa komputasi itu sebenarnya mampu kok CPU ini menggunakan, dan sebenarnya secara processing waktu prosesnya juga lebih cepat CPU daripada GPU. Hanya kelebihan GPU ini dia banyak yang mengerjakan. Jadi karena banyak walaupun slow, karena banyak yang ngerjain dikeroyok gitu kan, sehingga waktu pemrosesannya jauh lebih cepat. Nah, di sini untuk mendeploy, untuk memanfaatkan core yang banyak ini kan kita perlu tahu apa yang mau kita deploy gitu ya. Kemudian algoritma apa yang cocok. Sebagai contoh mungkin CNN misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu aware terkait dengan algoritma CNN ini atau convolutional neural network, lebih cocok mungkin untuk masalah-masalah yang metric based gitu, karena dia memang melakukan konvolusi kan. Nah
karakteristik ini sebenarnya yang sebenarnya lebih penting untuk dipahami dibandingkan memahami bagaimana untuk menerapkan algoritma itu, karena secara coding, secara library sudah sangat banyak, dan DGX1 ini didukung penuh dengan teknologi-teknologi NVIDIA. Jadi seperti tadi Pak Gulam cerita tentang Rapids dan lain sebagainya, itu pun available, bisa kita gunakan ketika Bapak Ibu menggunakan DGX1-nya ini sendiri. Jadi coba saya lihat, oke, waktunya sudah lewat 1 menit, gimana Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi atau mau ditanyakan kepada Bapak Ibu narasumber? Oh, mungkin Pak Gulam sudah selesai gitu. Mungkin kalau untuk detailnya kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut pada sesi kedua, mengingat nanti ada Pak Denis dan juga Ibu Ida Astut. Mungkin mereka, Bapak Ibu narasumber ini nanti akan bersifat sharing gitu ya, terkait materi yang lebih dalam mengenai machine learning ini sendiri, dan Bapak Ibu pun juga bisa berelaborasi lebih banyak ketika menghadapi suatu masalah ini harus bagaimana dan lain sebagainya lah. Mungkin sifatnya lebih sharing session yang gitu begitu ya Bu Deti ya. Iya, benar Bu Asisa. Baik. Kalau gitu izin saya tutup karena waktunya mungkin Bapak Ibu yang menunaikan sholat Jumat perlu bersiap. Kalau gitu izin saya tutup dulu untuk sesi pertama. Terima kasih Bu Deti atas materi yang sangat luar biasa yang membuka wawasan kita, dan juga tadi Pak Gulam, mungkin Pak Gulamnya sudah tidak ada. Jadi tadi sudah pamit juga beliau. Saya selaku moderator sekaligus MC ini hari ini mohon maaf sekali karena banyak kendala teknis yang dihadapi karena satu dan lain hal. Atas kekurangan dan kesalahan, mungkin ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya undur diri, saya tutup, izin tutup sesi satu ini, dan nanti akan dilanjutkan kembali pukul 13.30 ya Pak Bu. Iya. Setelah sholat Jumat. Iya. Baik, jangan lupa bergabung lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.